Oke, kita masuk ke wilayah perdapuran. Iya, para panitia masih sarapan. Oke, ibu panitia, sip. Oke, pagi ini mereka sarapan dengan menu pecel ya. Oke, ini penampakan pecelnya ya. Oke, kita lihat di bagian dapur. Ibu mesin apa ini, beras? Selamat pagi, Bu. Bung Enjang. Halo, justru alami loh, Bu. Malah. Nah, ini bapak-bapak sedang cuci piring. Ini ibu-ibu. Jamin. Jamin jas dong. Oke, men. Oke. Ini namanya apa, Bu? Udang apa? Udang balado. Oke, udang balado dengan yang itu, Bu. Kemarin cabe hijau. Cabe hijau. Dijamin lezat pokoknya, Bu, ya. Oke. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya ya di Abdi Hartono Channel. Maaf, Bu, ya. Kenangan lo. Yeah.
udah. Kita video aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Kampung, Bapak Sutoyo, beserta jajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi alhamdulillah kami bisa membawa kedua mempelai yang alhamdulillah pada tanggal 19 September 2023 Ricky dan Nopi Arumawarni telah sah menjadi suami istri. Yang pertama tujuannya adalah menghantarkan juga sekaligus menyerahkan kedua mempelai ini
kepada keluarga Bapak Supriyono beserta Ibu. I kadarat kuduraik sholat. Nah itu, semua rukun bisa harmonis untuk kedua mempelai. Sekali lagi saya akan memberikan pantun untuk kita semuanya. Saninten buah saninten, sari kaya dilepetan. Hapunten abdi hapunten, tina samudaya kalepati. Kalau ada sumur di ladang, nanti saya menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, nanti kita berjumpa kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'alama syara'a min ad-din wa hada ila syirathal mustaqim. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Suwarno sekeluarga besar di Kampung Sukapati, Kecamatan Kedung Haji Baru. Insya Allah dengan melihat kondisi kampung ini akan senang dan tertarik sehingga nantinya pindah ke Kampung Sukapati. Dan anaknya tentrem di Kampung Sukapati dengan keluarga yang sakinah mawadah warahmatullah. Kemudian berikutnya Bapak Suwarno sekeluarga besar, kami keluarga besar Bapak Supriyono mengucapkan terima kasih. Kedatangan jenengan sudah melebihi dari segala-galanya. Tadi disampaikan oleh Bapak Nano Surumansa, maaf karena kesini tidak membawa yang besar-besar, yang berat-berat. Apa yang jenengan bawa pada saat ini sudah melebihi apa yang menjadi kami, yang kami harapkan. Nilainya sangat tinggi. Kesehatan kedua mempelai setelah diakad nikahkan sampai saat ini sehat, kami keluarga sudah bersyukur, berterima kasih, sehingga kami keluarga nantinya insya Allah bisa memperlihatkan pada keluarga yang di luar, ini loh Mas Riki yang baru menikah dalam keadaan sehat, dan minta doanya mudah-mudahan cepat diberi momongan. Halo Ma. Amin. Priyono mengucapkan terima kasih atas kekompakan dalam rangka mengantarkan anak kami, dan kami akan menerima dengan tangan terbuka, tidak akan membahas apapun kekurangannya, kekurangan, kelebihan. Mari kita cari jalan keluar bersama sehingga hubungan kekeluargaan akan terjalin dengan baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita bersama, hajat Bapak Supriyono dan Bapak Suwarno pada saat ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepanjang hayat. Bapak Ibu, apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Mari acara ini kita tutup dengan membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
sudah hadir bersama kami ya. Kandas, ya, makasih. Jadi kalau untuk musimnya kandas lagi ya. Kayaknya satu bulan nggak ada lagi. Pokoknya tinggal beberapa hari lagi nanti ke musim hujan, Mas Hasan ya. Mas Hasan juga airnya sudah habis di rumah ya kan.